Viral mat-mat diduga ketahuan mencuri hingga pura-pura pingsan di pinggir jalan. Viral di media sosial, sebuah video menunjukkan seorang ibu-ibu diduga kepergok mencuri dan pura-pura pingsan di minimarket kawasan Lebak, Banten. Dalam yang dilihat lambe turah, pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024, tampak ibu-ibu itu dikerumuni warga ketika pura-pura pingsan. Ketahuan mencuri di supermarket, emak-emak ini malah pura-pura pingsan, tulis dalam keterangan akun tersebut. Sementara itu, terlihat juga seorang bapak-bapak membuka tas dari ibu itu mencari barang curiannya tersebut. Sontak saja, video ibu-ibu diduga ketahuan mencuri mengundang beragam komentar dari netizen. Liatin aja terus rame-rame kerubungin, sampai berapa lama kuatnya itu pingsan, atau prank aja siram air bilangnya bensin. Kata netizen, ini bukannya yang pernah viral sering nyolong di Alfamart terus pas ketahuan si ibu-ibunya pingsan kayak gini JG. Timpal netizen lainnya.